Sadari doamu selama 24 jam non-stop. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 0811257 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan doa ya. Doa di sini dalam artian adalah apa yang Anda akses atau pancarkan dalam setiap harinya. Karena begini sahabat, begitu banyak orang yang berdoa secara lisan, begitu banyak orang yang berdoa dengan cara-cara tertentu, dengan kondisi situasi tertentu ya, hanya saja mereka itu tidak menyadari bahwa padahal doa yang sesungguhnya itu adalah di dalam batin, di dalam rasanya. Pernah kan sudah saya ulas tentang rasamu adalah doamu ya. Nanti insya Allah akan saya cek videonya yang sudah pernah saya unggah di channel YouTube saya di sini nanti ya. Nah begini, berdoa itu bukan di wilayah ucap, berdoa itu bukan di wilayah bahasa Arab. Kalau Anda seorang muslim dan setiap selesai sholat doa adalah pakai bahasa Arab ya. Nah, berdoa itu adalah setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik. Nah, contoh begini, ketika Anda berdoa setelah Anda sholat duha lah katakan ya, kan ada bacaan doa sholat duha kan, yang intinya adalah tentang kerezekian, agar rezeki berlimpah, agar rezekinya gampang dan seterusnya. Saat Anda berdoa dengan cara tertentu yang Anda biasanya lakukan, dengan ucapan yang biasanya Anda lakukan, dengan lafal yang biasanya Anda lantunkan ya. Oke, setelah Anda berdoa ada kepasrahan di situ, ada keyakinan juga di situ, ada keberserahan juga di situ. Tetapi setelah Anda berdoa dengan selesai sholat, selesai membaca doa tertentu dengan bahasa Arab atau lafal-lafal doa tertentu yang Anda tahu, yang Anda ucapkan setiap harinya. Nah, setelahnya pikiran dan perasaan Anda itu bertolak belakang dengan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda doakan. Ketika Anda ingin rezeki berlimpah, saat Anda ingin hidup Anda enak, bahagia, dan seterusnya, kehidupan Anda tercukupi, pada kenyataannya setiap jamnya, setiap saatnya, bahkan setiap detiknya, pikiran Anda, perasaan Anda, atau batin Anda ini mengakses apa yang tidak Anda inginkan. Apa iya sih doa saya, rezeki saya berlimpah, lawang saat ini sedang kekurangan kok, lawang saat ini sedang seret kok rezekinya, dan seterusnya. Jelas yang terkabulkan itu adalah ucapan-ucapan di dalam pikiran Anda, perasaan-perasaan yang Anda akses itu. Nah, itu sebabnya Anda perlu menyadari sahabat, kalau misalnya Anda berdoa agar hidup Anda berlimpah, tapi pikiran dan perasaan Anda bertolak belakang untuk mendapatkan keberlimpahan itu, Anda sudah mulai terkikis keyakinannya, sudah mulai tergerus keberserahan dan kepasrahan Anda kepada Allah, maka Anda perlu yang namanya kembalikan doa Anda. Artinya adalah saat ada rasa kekhawatiran, saat ada rasa ketakutan, saat ada pikiran-pikiran Anda yang negatif, perasaan-perasaan Anda yang tidak memberdayakan, maka katakan saja begini, ini hanya sebatas pikiranku, ini hanya sebatas perasaanku, tetapi aku tetap meyakini bahwa Allah pasti berikan rezeki berlimpah padaku. Nah, lakukan itu sahabat ya, sehingga timbul keyakinan lagi, bahkan keyakinan baru ini bisa jadi kuat
tergantung Anda ketika mengucapkannya kemantapannya bagaimana. Nah, sayangnya banyak sekali orang yang tidak menyadari doa selama 24 jam nonstop ini, sahabat, yaitu setiap hari, bahkan setiap Anda menjelang tidur itu pun, itu doa juga bekerja. Bahkan Anda tertidur juga, itu doa juga bisa bekerja, sahabat. Katakanlah ketika Anda menjelang tidur, pikiran Anda dan perasaan Anda kalau misalnya mengakses ketakutan dan kekhawatiran, maka ketika Anda tertidur, ya, ketakutan dan kekhawatiran dengan dari hal-hal yang membuat Anda merasa rezekinya seret, rezekinya susah, itu akan terbawa di dalam tidur Anda. Alhasil apa? Ya, alhasil itu akan bisa jadi tertanam ke dalam pikiran bawah sadar. Dan akhirnya, ya, pikiran bawah sadar ini kan bekerja jauh lebih dominan ketimbang pikiran sadar. Dan pikiran bawah sadar ini mengendalikan kehidupan kita. Saat Anda seringkali berpikir dan berperasaan yang negatif, ya, sampai Anda terbawa tidur, maka itu akan berdampak juga pada kehidupan Anda. Yaitu apa? Ya, kehidupan Anda menjadi tidak memberdayakan, jadi tidak sesuai dengan harapan Anda. Karena saat Anda menjelang tidur, Anda mikirnya hutang lah, Anda mikirnya jatuh tempo lah, Anda mikirnya besok apa namanya harus bayar pakai apalah. Nah, itu akan terbawa sampai Anda tidur dan bisa sampai menembus ke pikiran bawah sadar Anda, dan ini yang bahaya. Alhasil apa? Ya, hidup Anda ya semakin menderita, semakin sengsara, semakin tidak bahagia. Ingat, fakta itu tidak lagi penting. Artinya, kehidupan Anda saat ini itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah bagaimana cara Anda untuk bisa membangun pikiran yang memberdayakan, membangun perasaan yang memberdayakan, mengakses perasaan-perasaan yang positif, sehingga Anda terbangun mentalnya, terbangun karakternya, terbangun kondisi sikap Anda yang baik dan yang memberdayakan. Dan itulah yang akan menjadi kehidupan Anda di masa yang akan datang. Memang tidak mudah ketika Anda menghadapi fakta saat ini. Katakanlah Anda secara finansial tidak berlimpah atau rezekinya seret. Kemudian Anda ingin hidup Anda berlimpah, lalu Anda mulai berlatih untuk berpikir positif, berperasaan yang positif, ya. Dan Anda merasa itu tidak mudah. Ya, memang tidak mudah. Karena fakta berbeda dengan apa yang ada di dalam batin Anda yang sedang Anda bangun. Tetapi yakinlah, sahabat, dalam kehidupan ini itu sesuatu yang terwujud terjadi pada dua kali. Pertama adalah di level energial, ya, atau zona kuantum. Yang kedua adalah energi material. Yang terpenting, zona kuantum yang tidak tampak ini, zona energi yang tidak tampak ini, ya, Anda perlu bangun dulu. Yang terpenting adalah sesuatu yang tidak tampak, pikiran dan perasaan Anda ini kan tidak tampak, maka Anda bangun dulu, ya. Saat Anda bisa membangun pikiran Anda dan perasaan Anda yang baik, yang memberdayakan, yang positif, maka entah bagaimana caranya, cepat atau lambat, kehidupan Anda pun juga akan berubah. Berbeda kalau misalnya secara fakta Anda sudah tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, ditambah lagi dengan pikiran Anda dan perasaan Anda juga apa menguatkan fakta saat ini yang Anda alami. Bagaimana hidup Anda mau berubah? Anda ikut-ikutan terpengaruh dengan fakta saat ini, pengalaman atau kejadian nyata saat ini, kondisi Anda saat ini, ya. Nah, jadi tugas Anda adalah, tugas kita semua, termasuk saya juga, ya, sahabat, perlu yang namanya berlatih dan berpraktek untuk memberdayakan pikiran, untuk memberdayakan perasaan kita agar bisa berdaya, sehingga kehidupan kita pun juga bisa lebih baik. Ketika pikiran kita dan perasaan kita selaras,
pikiran dan perasaan kita positif, maka kehidupan kita kelak pun juga akan positif dan akan berdaya. Nah, jadi doa itu bukan hanya di level ucapan, tetapi doa itu ada di pikiran, ada di perasaan Anda, harus selaras. Dan itu terjadi selama 24 jam non-stop dalam kehidupan kita. Oleh karenanya sahabat, sadari doa Anda selama 24 jam ini. Bagaimana perasaan Anda, bagaimana pikiran Anda, Anda akses setiap harinya, setiap jamnya, setiap saatnya, setiap detiknya. Mulai sekarang berlatihlah untuk mengubahnya menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hasil serta urusan Anda. Sekian dari saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.